Seperti screen, di video ini saya akan melakukan penginstalan printer HP LaserJet 150A tanpa CD driver. Jaga-jaga bila driver kita hilang ataupun rusak. Biasanya ketika printer dari HP dihubungkan langsung pada PC atau laptop, dia akan secara otomatis terdetek di aplikasi HP Smart. Nah, kita cek dulu di HP Smartnya. Di sini dia terlihat tidak ada atau belum terbaca. Maka dari itu kita harus install dulu drivernya dari internet. Oke, kita unduh. Kita ketik seperti ini. Kita pilih yang ini. Di sini web akan secara otomatis melacak sistem OS yang kita pakai. Nah, di sini kita bisa menggunakan Linux ataupun Windows. Di sini saya menggunakan Windows 10. Oke, tidak usah kita ubah, kita close aja. Kita pilih basic driver. Kita pilih yang ini, kita download. Tunggu beberapa saat hingga download kita selesai. Sudah, kita buka. Ini kita next. Ini kita tantang aja agreement dan settingnya. Kita next. Ini kita pilih USB connection karena kita langsung direct USB dari printer ke PC atau laptop. Oke, ini kita next aja langsung. Dia akan melakukan proses penginstalan printer. Setelah selesai, kita print test pack. Nah, jika hasil test pack keluar, maka printer sudah terhubung pada PC. Sangat mudah bukan? Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.